Baik, kita lihat apakah itu atau yang lain. Yang dibutuhkan dalam sepak bola. Ini wasapi, wasapi. Sepak. Gua lupa. Aduh. Sepak bola, Pak. Mana sepak bola? Enggak ada yang punya sepak bola. Dalam sepak bola butuh sepak enggak? Butuh. Sepak apa sih? Sepak, tendang. Ya tulisan sepak bola. Oh, soalnya kalau Yuki butuhnya sepik. Iya Pak, soalnya kebiasaan disepikin ya. Bisa aja gue. Tuh, gitu. Sepak. Baik, kita lihat nilainya. Berarti ini udah soal terakhir? Sudah terakhir. Oke, mohon maaf. Kita akan lihat. Di rumah juga sangat sengit sekali mengirimkan tweetnya ke @wida_net. Ya, dan kita akan memberitahu kira-kira jawabannya apa dan siapa yang akan mendapatkan Rp500.000 persembahan dari WIB. Ya. Itu akan dimunculkan di Twitter kita ya, bisa dilihat di @wida_net. Dan selamat bagi pemenang ya. Hadiahnya belum? Hadiahnya apa tadi? Silahkan, Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Satu koper uang yang dipersembahkan oleh BRM, Bank Rawan Maling. BRM, mengurangi tabungan Anda perlahan-lahan. Silakan bawa pulang. Ya, tim A mendapatkan satu koper uang. Gue sih nggak yakin ini uang. Ayo, rezeki dulu. Rezeki pale lo. Satu koper uang. Koper. Anda ngapain ngotot jawab kalau nggak mau hadiahnya? Bukan masalah itu kan? Potong nilainya Pak. Udah menang. Kasih lagi yang potong nilai. Silakan dong. Masalah prestisnya kan Pak, prestisnya Pak. Silakan. Uang monopoli sih. Uang monopoli sih nggak apa-apa di satu koper. Aduh. Bener nih, penuh kayaknya. Kesel ya gue. Kesel deh. Kebalik. Kenapa? Satu koper uang, gue kok kosong. Lu kan ini koper uang. Uangnya nggak termasuk. Aduh. Kalau kan bisa sudah jelas dapat satu koper uang. Kalau dapat uang satu koper, nah itu baik. Ini satu koper uang. Mau minta dua? Cangkimen. Ini bukan koper uang Pak, koper kuaci ini Pak. Koper tukang permen. Buat kamu tuh. Ini kita lihat sepertinya para pemenang kita tidak terlalu puas dengan hadiahnya. Bapak kasih hadiah hiburan berupa konklusi dong Pak. Yakin dong Pak, tolong dong Pak dibantu Pak. Baik, yang gembira mendapat satu koper uang bisa diredam dulu kegembiraannya. Jadi begini, kita membahas tentang apa tadi? Teliti. Teliti sudah saya jelaskan tadi adalah cermat dan seksama dalam mengamati sesuatu. Tapi ingat ya, agar terhindar dari bahaya Anda harus teliti. Agar Anda bisa berkebaya Anda butuh peniti. Biasa sekali, makasih banyak Pak. Ini benar-benar akan menjadi catatan penting dalam hidup saya dan tentunya juga hidup pemirsa sekalian. Ini benar-benar sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, bermanfaat dan berfaedah. Terima kasih banyak untuk Yuki Tante. Thank you.